Bagaimanakah cara niat ganti puasa untuk ibu yang sudah meninggal? Cara niatnya adalah sahaja aku berpuasa fardu, sahaja aku berpuasa qadha. Niatlah untuk ibu kita yang meninggal. Kita sebutnya sahaja aku puasa esok hari. Sahaja aku puasa fardu qadha esok hari. Sahaja aku puasa qadha esok hari. Nah, niat untuk ibu yang sudah meninggal. Ada pendapat kata jika seorang itu meninggal dan masih ada puasa, sunat bagi wali, sunat bagi ahli waris dia untuk mengqadhakan puasa dia. Manakala ada setengah pendapat menyatakan apabila seorang meninggal, maka ahli waris dia hendaklah membayar fidyah bagi puasa satu hari bersamaan dengan satu cupuk beras.